Indonesia akhirnya berhasil menempatkan 3 wakilnya di babak final Indonesia Masters 2023. Bahkan sektor tunggal putra telah memastikan medali emas dan perak menjadi milik Indonesia. Hal itu lantaran sektor tunggal putra akan mempertemukan Jonathan Christie dengan Chico Aura Dwiwardoyo. Sementara itu, ganda putra junior Indonesia, Leo Rolikarnando Daniel Martin akan menghadapi pasangan Cina He Jiting Zhou Haodong. Babak final sendiri akan digelar Minggu siang 29 Januari 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Pada babak semifinal yang berlangsung Sabtu 28 Januari 2023, Jonathan Christie berhasil mengalahkan tunggal putra Cina, Shi Yuki dengan skor 21-13, 15-21, dan 21-19. Sedangkan Chico Aura Dwiwardoyo sukses menumbangkan wakil Hong Kong, Angusin Kalong dengan skor 17-21, 27-25, dan 22-20. Sementara pasangan Leo Rolikarnando Daniel Martin mengandaskan unggulan 2 asal Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui laga rubber game dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-3. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu.